Biaya operasi hidung Mayang diungkap Dodi Sudrajat, rogoh kocek fantastis. Mayang Luciana Fitri baru saja selesai menjalani operasi hidung untuk menyempurnakan penampilannya. Lantas berapa biaya operasi yang dikeluarkan oleh Mayang? Belum lama ini, kabar mengejutkan datang dari adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri. Pasalnya, Mayang diketahui telah melakukan operasi hidung. Hal itu terungkap lewat unggahan terbaru milik Instagram sang ayah, Dodi Sudrajat. Terkini, remaja cantik itu membenarkan hal tersebut. Rupanya, Mayang terinspirasi dari beberapa artis yang pernah melakukan operasi hidung. Mayang kenapa akhirnya memutuskan untuk operasi hidung? Tanya Rian Ibram sebagai salah satu host, dikutip Tribun Style dari kanal YouTube Trans TV Official, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Jadi sebenarnya itu pertama-tama aku melihat beberapa artis di media sosial, mereka habis selesai operasi, ujar Mayang. Awalnya aku nggak mau, kayak, nggak mau, lanjutnya. Adik mendiang Vanessa Angel itu mengaku awalnya takut untuk meminta izin kepada ayahnya, Dodi Sudrajat. Namun, akhirnya Mayang mengutarakan keinginan yang sempat dipendamnya tersebut. Tapi aku masih pendam sendiri itu, aku belum cerita ke Dedi kan, ujarnya. Dalam hati, i bagus deh kalau operasi pengen cerita ke Dedi, tapi takut Dedi nggak ngijinin, sambungnya. Kemudian, Mayang pun mencoba perlahan untuk menyampaikannya dan akhirnya Dodi pun memberi izin. Terus akhirnya aku coba nih komunikasikan ke Dedi, ujar Mayang. Dad, kakak mau coba operasi hidung deh, terus Dedi, yakin? Iya, boleh nggak, Dad, bebernya. Dedi pikir-pikir dulu kan, akhirnya malamnya dijawab, ya udah kalau kakak mau operasi ya monggo, Dedi support, ujarnya. Menurut Mayang, hanya membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk memantapkan keputusannya operasi hidung. Tak tanggung-tanggung, Mayang rela merogoh kocek cukup dalam hingga 50 juta. Boleh tahu nggak berapa biaya untuk operasi? Tanya Rian. Kurang lebih di angka 50, udah sama obat, jawab Dodi Sudrajat. Saat dioperasi, Mayang tetap santai sambil menyanyi saat musik diputar, seusai dengan keinginannya agar tidak tegang. Operasi hidung tersebut hanya berjalan selama 45 menit. 45 menit aja, proses operasinya, dan selama proses operasi itu aku santai aja, nyanyi sambil merem, ungkapnya. Dalam penyembuhan setelah operasi, Mayang membutuhkan waktu selama 1 minggu hingga perban di hidungnya bisa dilepas. Seperti diketahui, hidungnya akan terlihat lebih mancung. Kalau kata dokternya, recovery-nya kurang lebih 1 minggu tuh boleh lepas perban, ujar Mayang. Kata dokternya nanti kalau udah sembuh, mungkin agak lebih lancip lagi, terangnya.